Oke, ketemu lagi dengan channel Pelangi Multisarana, berbagai manfaat untuk kita semua. Salam sukses, salam bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing pengalaman saya. Beberapa hari lalu listrik di rumah saya itu konslet. Lalu saya ngecek ke sambungan di atas. Saya cek semua, tidak ada tanda-tanda terbakar atau kabel yang putus. Lalu saya membuka beberapa sambungan di stop kontak. Karena di dalam stop kontak biasanya ada sambungan kabel. Saya cek satu persatu, belum ketemu. Saya sudah buka satu persatu, belum ketemu. Untungnya MCB instalasi listrik di rumah saya ada 8. Jadi hanya satu MCB yang konslet, sehingga tidak terlalu mengganggu aktivitas dalam rumah. Nah, ini contoh instalasi yang sangat buruk ya. Ini bisa terlihat ya, kabelnya hitam, artinya ini bekas konslet. Kenapa ini konslet? Coba perhatikan kabel warna biru dan kabel warna hitam. Hitam dan biru, pembungkusnya hitam dan pembungkus biru. Nah, di kabel warna biru itu kawatnya hitam ya, ini kabel warna hitam juga hitam. Nah, posisinya ini masih ada listrik guys ya, posisinya ini kabel hitam ini nyambung ke ujung kabel yang keluar dari pipa itu. Nah, disitulah kelemahannya. Jadi kabel ini disambung di posisi di luar embodus. Nah ini ya, di luar embodus. Dia disambung ke sana. Yang biru masih di sini. Kemudian sama instalatornya ditekuk, dipepetkan ke tembok terus ditutup plester. Ya, hanya disolasi terus di untuk pasang stop kontak, dia didorong ke dalam terus ditutup embodus, kira-kira seperti ini ya. Baru dia dikasih sambungan kabel masuk ke lubang embodus yang belakang. Nah, kira-kira seperti instalasinya. Maaf, ini lubangnya begini posisinya, yang satu ke arah kanan, yang satu dari belakang. Lalu diketahui tembok itu kadang basah atau lembab. Nah, ketika isolasinya itu bertahun-tahun diisolasi pasti kendor. Nah, sedangkan kawat ini kan dipakai bertahun-tahun panas. Nah, ketika dia hanya di antar dua kabel yang dipisahkan oleh isolasi ya, dan itu berada di dalam tembok yang basah, bisa dibayangkan ada air sedikit saja itu timbul percikan. Nah, ini. Jadi gimana? Harus tertutup pipa konduit. Jadi semua sambungan kabel harus tertutup pipa konduit. Tidak boleh diisolasi seperti plester. Mesti bermasalah. Thank you.
Oke, setelah diaci kita akan pasang stop kontaknya di selatan nanti pilih yang mana yang dibuat yang tadi saya bilang pasangnya kayak gini dan juga pasangnya dan mengalami itu bisa kemudian ini nanti saya isi dua kabel karena ini stop kontaknya di sebelah belakang sana ada stop kontak, di sini ada stop kontak, jadi kita nggak perlu nyambung dengan isolasi, kita sambungnya di sini langsung di stop kontaknya. Terus ini saya coba masang tanpa listrik dimatikan ya, jadi tapi jangan coba sendiri di rumah, kalau memang belum ada pengalaman kita ada backup dari perlistrikan. Ya, ini adalah kabel yang terstop kontak belakang, jadi itu belum ada strumnya ya ini ya. Terus ini yang kabel dari listrik dari MCB, jadi ini kita yang udah dulu kita kupas. Nah ini karena aciannya masih baru, kita harus pelan-pelan ya, hati-hati biar aciannya nggak retak, kita nggak ngulang lagi. Idealnya memang nunggu kering besok, cuman kegiatan hari ini cukup padat, saya harus pasang kloset tutup, ada perbaikan talang, terus menyelesaikan renovasi kanan kiri. Ada 3 agenda hari ini, sebenarnya 4 tapi karena udah waktunya tersita untuk bagi di rumah ya, kita udah kupas ya. Kemudian untuk yang dari MCB kita gunakan tangan dua ya.
ikan ya. Nah, nenek setrumnya. Oke, kita kencengkan ini. Pastikan jangan sampai kabel lepas ya. Bor. Bueno.